Kita akan mencoba menelusuri Jalan Aibda Kestubun Gang 2. Ini adalah tipikal gang yang ada di Kota Kuala Kapuas. Pada mulanya gang ini adalah rangkaian ulin dengan adanya bantuan dari berbagai macam proyek pemerintah, maka tiang ulin ini diganti dengan semen. Tapi kita lihat sekarang masih ada tiang ulin yang tersisa pada lokasi ini. Inilah mungkin suatu waktu nanti kelak tidak akan lagi kita temukan di Kota Kuala Kapuas ini. Oke, Pak. Nah, kita sudah sampai di tepian Kota Kuala Kapuas. Nah, ini adalah Sungai Kapuas. Dan ini adalah tipikal daripada WC yang ada di tepi Sungai Kapuas. Nah, kalau kita lihat di sini, kita akan melihat kapal yang sedang bersandar. Memang dulu biasanya kapal-kapal seperti inilah yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat untuk membawa berbagai macam barang ke daerah hulu di Kabupaten Kapuas. Nah, kalau kita lihat di seberang daripada sungai, nah itu adalah perusahaan karet yang cukup terkenal di Kuala Kapuas. Nah, inilah suasana di tepi Sungai Kapuas. Nah, kita lanjutkan perjalanan meniti titian ulin. Titian ini berakhir di ujung rumah. Oke, cukup sekian. Terima kasih.